Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Dulandari, NTM 2019-55-20-10-35. Saya mahasiswi Universitas Musamus, jurusan Teknik Informatika, ingin memaparkan video pembelajaran tentang basis data terdistribusi, yang dimana mencakupi database penilaian guru. Nah, kita mulai saja. Kita sebelum memulai untuk menjalankan aplikasinya, kita mulai pengecekan dulu, masuk ke examnya. Nah, di sini seperti kalian lihat, jadi misalnya kalau examnya belum di start, berarti pemrogramannya belum bisa berjalan. Ini yang paling pentingnya. Nah, berikutnya kita masuk ke, kita cari aplikasi MySQL. Ini aplikasinya. Nah, kita masuk, habis itu kita tekan OK. Selanjutnya, ini ya, kita tekan yang ini untuk memulai pemrogramannya. Berikutnya, kalau sudah lihat dari file ini, nah, kita lihat di atas kiri ada tulisan file. Kita tekan file, habis itu masuk di open script. Setelah masuk di open script, kita bisa cari file yang kita akan buat. Nah, ini saya pakai Ramadhani Dulandari filenya. Setelah sudah, kita tekan open. Nah, di sini sudah muncul ya, dia punya pemrogramannya. Selanjutnya, kita akan cari database-nya. Nah, kita buka di Ramadhani Dulandari. Nah, berikut ini saya punya database. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke TB jawaban. Nah, akan muncul begini ya. Select from TB jawaban. Kalau mau tahu pemrograman jawabannya, kita bisa tekan yang warna hijau ini. Nah, akan muncul seperti ini. ID jawaban, ID soal, ID latihan, ID siswa, dan jawabannya. Berikutnya, kita coba masuk ke latihan, TB latihan. Tekan dua kali. Sudah akan muncul ini. ID latihan, ID materi, judul, dan jumlah soal, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan coba salah satunya lagi di TB penilaian. Klik dua kali ya. Nah, di sini sudah ada muncul ID nilai, ID siswa, ID latihan, jumlah nilai, dan tanggalnya. Itu saja pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebih katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.